balik, Pak. Belum jangan balik, orang nah, aduh, belum jangan balik, bang, merasa, tapi aku cuma yang belum merasa. Iya, aku kan sebetulnya bang, merasa, Pak. Tuhan yang mempersekutukan kita, Tuhan yang mempersatukan kita melalui perkawinan sebagai persekutuan kita. Untuk itu, bagi kita umat Katolik, perkawinan yang telah menjadi panggilan secara rohani itu berlangsung seumur hidup. Karena itu dalam ajaran gereja kita disebut persekutuan hidup yang bersifat tetap. Tetap sepanjang hidup orang yang menjalani perkawinan. Maka ketika orang-orang pada ketegaran perceraian dan perpisahan itu semata-mata karena sifat kemanusiaan kita, karena kehendak kemanusiaan kita, karena sejak awal Allah yang mempersatukan. Dan hal ini bagi kita sampai saat ini, setiap kali kita menyaksikan perkataan nikah dalam rumusan peneguhan janji nikah selalu diakhiri dengan apa yang telah dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Itu kutipannya berasal dari kitab suci, bukan dikarenakan. Maka Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dengan menegaskan kembali ini. Secara hakiki, sejak awal mula dunia yang dipersatukan Allah itu jangan diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara yang terkasih, pasti tidak gampang. Tidak juga diungkap secara tegas konsekuensi dari apa yang dipersatukan dan tidak boleh diceraikan manusia itu ialah duka, situasi sulit, situasi-situasi yang membuat kita tidak berdaya. Perkawinan juga meliputi bagian-bagian yang sulit. Maka tidak hanya soal karena tujuan perkawinan kita untuk kebahagiaan suami istri, lalu ketika tantangan datang, kesulitan datang, kita tidak lagi berjuang bersedia. Tapi justru kesetiaan itu diasah, diolah dalam tantangan-tantangan hidup berkawinan. Beberapa kali dalam persiapan calon-calon nikah, khususnya pada bagian pendidikan tadi, saya kepada calon-calon nikah bersama dengan saksi-saksi nikah, saya ajak untuk tidak kembali, khususnya para saksi nikah, pengalaman jatuh bangun menjalani perkawinan sekian tahun itu, supaya bisa menjadi masukan dalam pendampingan terhadap keluarga baru. Mereka baru mulai secara sakramen menghayati dan menjalankan hidup perkawinan secara sakramen, konsekuensinya berbeda dengan sebelum dibentangkan. Karena kita tanya tadi, apa yang sudah dipersatukan Allah jadi diceraikan manusia. Maka kehendak secara manusiawi tidak bisa menaklukkan apa yang perjalanan panjang untuk siapa. Tapi kita mengandalkan iman bahwa Tuhan yang memanggil dan mempersatukan kami, Tuhan itu yang akan membimbing kami. Dengan begitu menghayati perkawinan itu dalam terang iman kepercayaan, bukan dalam terang kehebatan kita sebagai manusia. Dan yang terakhir, sebagai satu pasangan yang dipersatukan oleh Allah sendiri, kita juga diajak oleh tuntutan.
karena itu kita juga terus memupuk kehidupan rumah tangga kita dalam kegiatan-kegiatan rohani. Keterlibatan kita sebagai umat, baik di Thomas maupun di Profi, memberi kita pupuk yang subur untuk menjalankan kehidupan rumah tangga kita. Seringkali ketika kita jauh dari Tuhan, maka ada rasa kering dalam hayat ini. Perlu dipupuk dengan berbagai kegiatan rohani, baik di dalam keluarga sendiri maupun dalam kebersamaan kita sebagai umat Katolik. Mari kita saling doakan, semoga panggilan Tuhan ini dapat kita jalani dengan setia. Amin. Bersediakah kalian berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan Gereja? Terima kasih atas dari Maria Monsali menjadi istrimu dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu. Ya sama. Saudari Maria Gonzalez, maukah Anda menerima saudara Gaudensius Lene menjadi suami dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu? Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Kita bersatu dalam kesetiaan, dalam keramaian, dalam kebersamaan, dalam mengasihi dan menghormati, dan mereka selalu dalam kita.
es gibt auf der Welt so viele Tränen und Nächte voller Einsamkeit. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Kiss me slow, your heart is all I own. Gerahi kumage, panitan lamen hewetokan. Kaya ora nona sayang mae bukan mangalimen. Bogaregang di prahatinan kutu sarakitan. Nanan ora pewo pewan ora enate mie. Bogaha pewo pewan minat kutu ramandonen. Wadenita dadi piran denam more. I'm in here with you.